Setelah resmi bercerai, pada bulan Mei 2017 kemarin, aktris cantik Chika Waode mengaku kini dirinya sudah bisa move on dari masalah yang pernah menghampirinya itu. Ya, hal tersebut terbukti di mana Chika kini lebih menyibukkan diri dengan menjalani syuting stripping demi menabung untuk kebutuhan buah hatinya Yochi hingga dewasa nanti. Enggak, biasa aja, yang gimana-gimana kok. Tetap fokus sama kerjaan sama anak aja. Dari dulu aku kerja juga buat anak sama keluarga, jadi... Untuk sekarang sih ya enggak gimana-gimana ya, cuman lebih fokusnya ke anakku nanti umurnya sekian, aku harus kasih sekolahnya di mana, terus nanti sekarang kan makin besar tabungan, jadi enggak jadi aku udah mempersiapkan buat abang itu tabungan yang jangan ditakatik itu nanti buat ya ke depannya seperti apa. Trauma mungkin lebih mikir aja, lebih apa sih, lebih memperbaiki diri aja sih, udah introspeksi diri aja. Meski sudah resmi bercerai, lalu apakah saudara kandung aktris Lia Waode ini masih menjalin komunikasi dengan mantan suaminya itu? Komunikasi ada, tapi cuma sekali-sekali doang kok, nggak banyak.